Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat wasilah zikir yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, barokah umur, murah rezeki, dan apa segala hajat akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang senantiasa berada di dalam keriduan-Mu. Jadikanlah aku hamba yang amal dan ibadah Engkau terima. Jadikanlah aku hamba yang segala doanya Engkau ijabah. Kuatkan aku dengan kasih sayang-Mu yang tak pernah padam, hingga aku mampu ikhlas dan sabar menjalani semua ujian-Mu. Hidup ini adalah perjalanan, kadang mendaki dan menurun, kadang harus tersiap dan terantuk kerikil. Hidup tak selalu mudah dan indah, pahit dan manisnya kenyataan harus kita terima dengan lapang dada. Sekuat-kuatnya manusia, tidak ada yang mampu menjalani hidup ini sendiri tanpa Allah. Itulah mengapa Allah selalu menunggu doa kita setiap saat. Karena itu, jangan pernah lelah berdoa sahabat. Doa adalah senjata utama dan pertama orang beriman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk berdoa. Doa ini sangat istimewa. Siapa yang membaca doa ini, Allah akan mengampuni dosanya, mengabulkan doanya, memudahkan urusannya, menjaga iman dan Islamnya. Bacalah doa ini setelah selesai sholat atau pada waktu mustajab. Mari kita sama-sama membaca dengan didahului membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diri sendiri, karena itu ampunilah aku. Sahabat wasilah zikir yang dirahmati Allah, semoga Allah berkahi kita dalam ketakwaan dan keberlimpahan rezeki yang dengannya kita semakin taat beribadah kepadanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda semua dan menjadikan perantara agar kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.